Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darina amin. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ai bi kulli ismin min asma'i dzatil a'lal mawsufi bi kamaril af'ali aw bi iradati dzalika u'allifu mutabarrikan aw musta'inan. Ai artinya bi kulli ismin, dengan setiap nama, min asma'i dzati, dari segala nama-nama zat al-a'la yang tinggi, al-mausufi yang disifatkan, bikamalil af'ali dengan sempurna segala perbuatan, au bi'iradati zalika atau dengan menghendaki demikian itu, u'allifu aku susun, mutabarrikan hal keadaannya mengambil berkah, au musta'inan atau meminta bantuan. Jadi baca bismillah ini ya, takdirnya ya, aku susun hal keadaannya mengambil berkah. Jadi biar supaya kitabnya ini berkah atau juga minta bantuan sama Allah. Biar di dalam nulis kitab ini Allah bantuin. Karena memang segalanya sesuatu itu adalah bantuan Allah. Kalau enggak ada bantuan Allah, maka kita enggak bisa. Maka oleh karena itu kita harus mencari bantuan Allah. Jangan ada enggak bantuan Allah. Jadi usahakan supaya kita dapat bantuan Allah. Jangan sampai enggak dapat bantuan Allah. Cari. Jadi kalau begitu, cari ridho Allah, jauhin larangan Allah. Kalau ini perbuatan ada maksiat, jangan dikerjain. Kenapa? Enggak bakalan dapat bantuan Allah. Artinya enggak Allah ridhoin. Apalah artinya perbuatan kita kalau Allah enggak ridhoin? Maksiat, jangan dikerjain. Kalau maksiat pasti berujung ya, kepada kesedihan ya, kepada penyesalan. Pasti kita nyesel kalau kita berbuat maksiat. Enggak ada keridhaan Allah. Jadi cari keridhaan Allah, bantuan Allah. Jadi mutabarikan, cari berkah, au musta'inan, bantuan Allah. Ini pokok, cari berkah, minta bantuan Allah. Ilmu kita banyak, cerdas, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa baca kitab, hebat, tetes, ngomongnya lancar, tapi berkahnya enggak ada. Buat apa yang kayak begini? Iya, umpama kasih orang ada, tapi dia enggak bisa ngamalinnya. Jadi usahakan supaya kita dapat berkah. Kita bisa kasih orang, kita juga buat amalin diri kita bisa. Semakin takut kepada Allah. Ya. Jadi perlu kita
memikirkan segala perbuatan kita, ucapan kita, gerak-gerik hati kita, bantuan Allah Subhanahu wa taala, berkah Allah Subhanahu wa taala. Ini model penafsiran seperti ini, fassarahu bidzalika Syekhuna Ahmadu Adimyatiyu fi hasyiyatihi ala usulil fiqhi. Telah menafsirkan akan dia tadi ya, dengan demikian ya, akan bismillah dengan demikian oleh guru kami, ya, gurunya beliau nih, gurunya Syekh Nawawi ya, Imam Nawawi Al-Bantani, yaitu ya guru kami Ahmad Dimyati dalam hasyiahnya beliau atas usul fiqih. Ini yang kita baca, Sarah Warokot. Itu Sarah Warokot ya, hasyiahnya ini beliau punya karangan ya. Ahmad, Syekh Ahmad Dimyati. Begitu, jadi beliau ya, u'allifu mutabarikan au musta'inan, aku susun hal keadaannya ya, mengambil berkah atau minta bantuan Allah. Nah, kita harus begitu tuh, mencari keberkahan dan bantuan Allah, itu yang kita cari. Ilmu kita banyak, dapat berkah, dapat bantuan Allah, ini idealnya begini. Jangan sampai enggak ada berkah, enggak ada bantuan Allah. Kalau ada maksiat, jauhin. Ada pelanggaran Allah, melanggar aturan Allah, jauhin. Jangan dikerjain, jangan. Pasti kita bakal nyesel itu. Walaupun sedikit, kita usahakan semuanya dalam ridha Allah, biar nanti dibantuin sama Allah. Nah, jadi awalnya beliau susun ini niatnya, minta, sudah terbetik di dalam hatinya, minta bantuan, minta berkah dari Allah dan minta bantuan Allah. Dan ternyata kitab ini ya, Masya Allah, luar biasa ini kitab, tebal dan banyak dibaca oleh orang banyak, apalagi di Indonesia, Masya Allah, banyak sekali dibaca oleh banyak orang. Padahal di kampus-kampus enggak menjadi rujukan, tapi di kampung-kampung jadi rujukan. Paling kalau di kampus beberapa orang aja ya. Nah, saya suka merujuk kalau di kampus, tapi kalau orang umum enggak dirujuk. Tapi di kampung dirujuk. Menjadi rujukan menandakan berkah. Jadi setiap kita berbuat, lihat ya, ada ridha Allah enggak? Ada berkah Allah enggak? Ada bantuan Allah enggak? Kalau enggak ada, jangan. Kalau ada, kerjain. Begitu terus kita ngelihatnya. Minta sama Allah supaya diberkahi sama Allah, minta sama Allah supaya ada bantuan Allah. Nah, kalau ada berkah dari Allah, bantuan dari Allah, sedikit jadi banyak, kecil jadi gede ya, semuanya akan membuat hati kita jadi senang. Kalau Allah sudah kasih berkah, Allah sudah kasih bantuan. Ibtada al-musannifu, memulai oleh musannif kitabahu, akan kitabnya, bil basmalati, dengan bismillah. Kenapa beliau mulai dengan bismillah? Iktidaan, karena memulai bil kitab. Iktidaan, karena mengikut ya, iktida, karena mengikut bil kitab bil aziz, dengan kitab yang mulia, Al-Qur'anul Karim.
fi ya ibadahihi biha, pada memulainya ya Al-Qur'an itu biha, dengan bismillah. Hai fil lauhil mahfuz, maksudnya di lauhil mahfuz itu sudah pakai bismillah. Au ba'da jam'ihi, atau setelah mengumpulkannya ya baca bismillah, ditaruhin bismillah. Wa tartibihi, atau setelah menyusunnya fil mus'afi, dalam mus'af itu ditaruhin bismillah ya. Wa amma ma ruya anna awwala ma katabahu al-qalamu ana at-tawwabu wa ana atubu ala man taba fa huwa fi saqil arsy. Wa amma, dan adapun ma ruya, apa yang telah diriwayatkan, anna awwala ma katabahu al-qalamu, bahwa awal apa yang ya kolam tuliskan akan dia ya, ya, bahwa awal apa yang ditulis oleh kolam ya, gitu boleh begitu terjemahnya, atau juga bahwa awal apa yang kolam tuliskan ya, boleh begitu. Kolam tuliskan begini, ana tawwabu, aku adalah penerima obat, wa ana atubu ala man taba, dan aku menerima taubat atas orang yang bertobat. Fa huwa, maka itu adanya fi saqil arsy, di ya saqi itu betis, maksudnya apa, tiang penyangga ya, di adanya di betis arsy, betis arsy apa, tiang penyangga arsy, itu tulisan itu adanya di tiang penyangga arsy, bukan adanya di mushaf, bukan ya, bukan adanya di awal Al-Qur'an, bukan ya, itu adanya di ya saqil arsy, fi saqil arsy, adanya di tiang penyangga arsy, bukan di mushaf. Yang kedua, kenapa beliau baca bismillah, tuliskan bismillah di awalnya, wamtisalan, karena menjunjung tinggi, wa ito'atan, dan karena mentaati, li amrihi, bagi perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi qaulihi, pada ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma katabahu al-qalamu bismillahirrahmanirrahim, fa idza katabtum kitaban faktubuha awwalahu wa hiya miftahu kulli kitabin unzila. Inna awwala, sesungguhnya awal, ma katabahu al-qalamu, apa yang kolam tuliskan dia ya. Ya, sesungguhnya awal, boleh juga terjemahnya, sesungguhnya awal apa yang dituliskan oleh kolam, apa tuh, bismillahirrahmanirrahim ya, fa idza katabtum kitaban ya, sesungguhnya awal apa yang dituliskan oleh kolam yaitu bismillahirrahmanirrahim. Fa idza katabtum kitaban, maka apabila kamu tulis akan kitab, faktubu awwalahu, maka tulis olehmu akan bismillah di awalnya ya. Apabila kamu tulis akan ya, fa idza katabtum kitaban, maka apabila kamu menulis akan kitab, faktubu, maka tulis olehmu akan bismillah awwalahu, di awalnya. Jadi jangan sampai enggak tulis bismillah. Saya dulu punya guru ya, dosen itu ya, beliau namanya Dr. Mashhuri Naim. Beliau ahli fikih, hebat fikihnya, luar biasa usul fikihnya. Itu kita teman-teman bikin makalah, enggak ada bismillahnya.
habis demen. Makalah enggak ada bismillahnya, habis diomelin. Jadi mesti pakai bismillah. Enggak boleh enggak. Masya Allah. Sampai sebegitunya. Jadi kalau enggak ada bismillah tuh beliau marahnya luar biasa. Almarhum, Allah yarham. Ya. Mudah-mudahan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jinan. Amin ya Allah. Beliau ilmunya luar biasa. Salah satu ulama besar. Saya lagi S2 beliau beliau waktu itu saya ngaji mata kuliah Asarul Ikhtilaf pakai kitab dong, ada kitabnya Asarul Ikhtilaf, jadi ikhtilaful ulama beliau kaji itu kenapa ulama berbeda pendapat, kemudian kenapa bisa berbeda pendapat itu dikaji. Kalau ngaji sama bidangnya ahlinya itu Masya Allah luar biasa. Ya kiai juga tapi akademis juga ini. Satu baris aja sama beliau itu bisa beberapa banyak pertanyaan tuh. Saking apa ya, saking banyak ilmunya. Masya Allah. Kalau nggak, kita kalau lagi belajar semuanya tegang. Kenapa? Takut ditanya. Baca Quran salah. Habis semua disuruh baca Quran biar benar. Saking tinggi ilmunya, banyak ilmunya. Inna awwala ma katabahu, sesungguhnya awal apa yang ma katabahul qalamu, yang ditulis oleh qalam adalah bismillahirrahmanirrahim. Fa idza katabtum kitaban, maka apabila kamu menulis akan kitab, faktubuha, maka tulis ya, olehmu akan bismillah awwalahu. Jadi apabila kamu menulis akan kitab, maka tulis olehmu akan dia awal, akan bismillah di awalnya. Ya, kitab apa aja, risalah, makalah, bismillah jangan sampai enggak ditulis. Walaupun risalah, walaupun makalah, tulis. Jangan enggak ditulis. Ntar dibuang-buang, jangan dibuang makanya. Simpen ya. Saya makalah saya yang S1 dulu sekarang masih ada. Karena pindah-pindah aja di ceceran. Saking ini tuh saya simpen ada. Cuman enggak semua ada. Ada beberapa aja. Disimpan. Yang S2 juga ada disimpan taruh. Wa iya miftahu kulli kitabin unzila, dan dia itu adalah kunci atau pembuka setiap kitab yang diturunkan. Jadi dia kunci ya, pembuka setiap yang diturunkan. Walamma nazala alayya Jibril bi aada salasan, dan tatkala turun kepadaku oleh malaikat Jibril bi dengan membawa bismillah aada, maka ia mengulangi mengembalikan bismillah salasan 3 kali, waqala, dan dia berkata hiya laka wa li ummatika,
dia bismillah untuk engkau dan untuk umat engkau. Famurhum, maka perintahkan olehmu akan mereka, la yada'uha, supaya mereka tidak meninggalkan tu bismillah, fi syai'in min umurihim, pada sesuatu ya, dari segala perkara-perkara mereka. Kenapa? Fa inilam ada tarfata ainin, karena sesungguhnya aku, kata malaikat Jibril, aku tidak tinggalkan dia sekalipun tarfata ainin, sekejap mata. Masya Allah. Nuzilat ala abika Adam alaihissalam, ketika ya, sejak ya, semenjak diturunkan kepada ya, bapak engkau Nabi Adam alaihissalam, wa kadzal malaikatu, dan seperti ini pula kepada malaikat ya. Wa fi riwayatin, pada satu riwayatnya, idza katabtum kitaban, apabila kamu menulis akan kitab, faktubu, tulis olehmu, fi awali, pada awalnya, bismillahirrahmanirrahim, tulis bismillahirrahmanirrahim, wa idza katabtumuha faqra'uha, dan apabila kamu telah tulis tu bismillah, maka baca olehmu akan bismillah itu. Jadi kita tulis juga, kita baca juga ya. Waruya, dan terdiriwatkan anhu dari Nabi SAW, anahu kala, bahwasannya beliau bersabda, takhallaku bi akhlakillah, berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Jadi Allah itu ya, tulis bismillah. Jadi kita juga tulis bismillah, namanya kita ikut akhlak Allah, dibaca, ditulis dan dibaca. Wallahu alam bisawab wala syakka.